Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada di warung Anita. Nah, obat-obat tradisional dan madu tradisional Kalimantan. Tidak ada duanya, nah, katanya aslinya. Nah, kita putar lihat kedainya. Nah, ini. Nah. Kedai Anita. Nah, kedai Anita. Nah, madu asli. Hutan Meratus, sisak madu cantik, kopi madu Meratus, STMJ Kagenangan, sirup batu mandi, mandi jeruk. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini Anitanya, kita hendak tahu testimoni dan ini tentang madu Kalimantan nih, nah. Iya. Nah, ada banyak model madu di sini. Jadi ada madu musim hujan yang diuji lab kadar airnya tidak standar SNI. Oh, jadi, terus? Kalau yang ini madu musim panas, nah, sudah diuji lab kadar airnya standar SNI. Siapa menyandarkannya tuh? Lab jual lah. Terus mantap ih. Laboratorium mah. Terus lagi kita ada label halal juga. Terus? Ini kalau ini madu manahun, namanya madu yang udah tahunan. Nah, udah tahunan, hitam lah dikit lah. Iya. Ya. Kalau ini madu kalulut, kalulut liar, jadi rasanya asem. Terus? Kalau yang ini madu terbaik di Kalimantan nih, madu pahit. Madu pahit terbaik, kenapa alasannya? Alasannya karena dia dari bunga-bunga yang khusus gitu. Bunga yang buat antibiotik, buat orang-orang Dayak itu buat obat. Bunga apa contohnya aja dulu? Ya, halaban. Oh, sungkai. Bunga halaban, ya, sungkai. Kan kulitnya kan bisa direbus tuh. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Oh gitulah. Terus lagi ada lagi yang mana lagi madu halaman lagi? Iya. Yang madu musim panas tadi mana? Yang ini. Nah, jadi bisa di tester, Pak, kalau madu musim panas tuh rasanya enak dan kental. Favoritnya pelanggan seluruh Indonesia yang ini. Oh, gitu kah? Ya. Oh. Nah, rip, coba rip. Nah, itu. Silah, nah. Ya, manis, enak. Ibu, silakan. Nah, musim panas. Ya, itu madu musim panas. Terus lagi, yang ini madu musim hujan, rasanya beda biarpun asli. Soalnya kadar airnya tinggi. Musim hujan lah. Dada. Ah, ya. Tuh, nah. Campur ini kem, ya? Biar aja. Kan Bapak juga madu juga sama dalam ya? Tuh. Baik aja. Nah. Nah, terus ini. Lagi rasain yang madu menahun, udah beda rasanya. Nah, aku madu menahun. Iya, boleh tunggu ya, Pak, sabar. Ini madu menahun. Beda kan rasanya? Kalau ini madu wangi pahit, manis tapi ada pahit dikit. Madu wangi pahit. Madu wangi pahit. Madu pahit. Dijamin mantol. Oh, mantol. Kalau ini madu kalulut hutan, dia rasanya asem, seger. Nah. Kesehatan dia. Nah. Wih, macam-macam madu dan baru Arif nih. Ih, cacingnya mabuk. Aduh, mantap banget. Nah. Terus yang paling disuka yang mana? Nah. Yang ketiga tadi, Pak. Ini madu. Yang ketiga manis apa asam? Oh, yang ketiga yang ini madu menahun. Kalau ibu sukanya mana? Sukanya musim panas. Oh, nah sama musim panas, Buzur, musim panas. Favoritnya pelanggan. Nah, memang itu musim panas. Ini. Mana Pak? Mana nih? Oke. Mana mana nih? Nah. Menahun. Nah, jadi jangan lupa kalau kebalangan mampir ke kedai Anita ya. Terus? Kalau dijamin asli 100%, soalnya kita punya tim sendiri pemuai madunya. Oh iyalah, di mana timnya tuh? Daerah mana? Halong. Halong, dia ke desa apa tuh? Desa Mamiga, pokoknya desa Urin, pokoknya tim kita tuh di berbagai desa di sana. Oh, situlah udah langganan lah. Iya. Oh, nah. Madunya mantap. Nah, itu. Nah, ya itu memang. Oh, itulah. Sudah berapa lama nih sudah ikut menjual madu nih kita? Udah jualan madu udah 4 tahun lebih. Ya, jadi kemana-mana aja pernah kirimnya nih?
banyak mana-mana, ada ke Batam, Jakarta, Bali, Bekasi, dan seluruh Indonesia pokoknya. Wih, keren. Nah, jadi kalau hendak pesan madu nih kayak apa caranya? Lewat online aja. Online terus? Lewat WA 08125705687. Nah, itu pemirsa. Nah, bisa dicat aman, amon, pokoknya ini madu tidak ada di daerah lain, hanya ada di Halong. Madu organik terbaik. Nah, itu dan ya itu. Nah, ya, makasih itu teman Anom ada di kedai Anita dan nah, sip.